Inilah dia kehidupan seorang aku sebagai seorang bijak pandai. Nampak macam best. Cikgu sayang, mak bapak bagi. Tapi ada juga bahagian-bahagian yang sadis yang korang tak nampak. Nasib baik sekendas. Alamak, nombor 2 pula. Nombor 2 je pun. Aku pernah belajar pun nombor 2. Itulah salah satunya. Tapi banyak lagi yang aku nak cerita ni. The Hantu Story. Din. Ajar aku better ni. Selia. Dah betak ni. Aku tahu, walau hutan itu susah jalan. Malah aku suka bantu orang sampai orang tua aku. Tenang pun nak belajar. Tapi bila aku nak belajar? Aku tak bisa menyadari bau cinta. Aku tentang kamu tak pernah ku hargai. Erin, ni pindah betul ya? Kamu jauh tu? Tengok. 28. Alhamdulillah. 28 tu. Alhamdulillah. Itu sangat senang. Kelas saya dapat 100. Ramai yang sepak dapat 100. Siapa lagi nak harap kan kelas dapat 100 kalau kamu, Din? Yelah. Alhamdulillah lah pukul 9. Agak betul. 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 Tapi tak ada lagi 98. Hei, dalam kerja tak siap, kena marah lagi. 98 tu pun dah cedok nak dapat. Jadi aku pun ambil langkah setiap hari kelas. Aku baru lepas tajuk. Pelik.
berhenti setiap di kelas dan terus belajar kat dorm. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kerja drama, wow. Tak fikir dikejar. Hidup aku langgar sini sangat tak peduli siapa. Macam dalam mimpi realitinya berbeza. Kalau dulu-dulu belajar sekarang tak satu rata. Kalau dulu beli tiga belajar kat dorm ni memang banyak cabaran. Aku tetap aku berusaha. Suara dia dah tak sedar. Malah sedar sampai lima. Mengganggu betul. Hei, Din. Aduh, Din. Kau nak buat apa, Din? Aku 12 lah, Din. Haa, relax lah. Kau pun nombor 12. Sekarang aku 12, kita tidur. Jadi? Seperti yang kata tadi, usaha itu tangga kejayaan. Memanglah setiap yang kita buat ada halangan. Kalau tak, takkan Tuhan nak berikan jalan mudah untuk kita berjaya tanpa usaha. Contoh paling senang, Nabi Muhammad. Baginda tetap tabah menegakkan syariat Islam walaupun dihina oleh musyrikin Mekah. Ada usaha, baru ada hasilnya. Jadi, mantul. Usaha kan tidak boleh isotomik. Isotomik kan membebaskan dalam tu. So, malam ni aku nak bagi korang tips belajar supaya korang boleh berjaya macam orang yang kat luar sana. Okay, first, buat jadual belajar. Jadual belajar yang efisien adalah jadual belajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Nanti, lepas buat jadual tu, ikutlah, jangan tengok je. Second, seimbangkan masa belajar dan juga sukan. Belajar tu memang penting. Tapi, jangan lupa juga untuk keluarkan asid dalam badan melalui peluh. Jadi, ayuh, bersukanlah setiap hari. Keluarkanlah peluh anda walaupun setitis pun. Ni buat-buat guru-guru dengan rakan-rakan korang sekali. Last sekali, tidur awal. Ha, lagi satu. Aku ada pegang kata-kata cikgu aku dulu. Waktu tu masa aku zaman cerita ilmu lah. Belen, ternuh ke dia? Periksa apa-apa dia? Nak pulang. Biasa tu pernah periksa macam tu dia. Bidin. Ini kepala kau berdarah. Kau bangkit, kau pimpin dia tulis sampai ke dia. Syok boleh bawa ke dia. Assalamualaikum. Tak tumpang setajam sekali boleh? Okey, kita ni kan. Last tip lah aku bagi. Dah nak habis SSPR yang di ujung ni. Banyak kalah study group eh dengan kawan-kawan. Eh, boleh masuk. Boleh ke? Oh, engkel masuk ni, engkel. Masuk. Walau hidup kita berbeza, sama kita tidak serupa. Namun, kejayaan itu milik sesiapa. Sesiapa yang berusaha mendapatkannya, walaupun bagi masalah datang berduka. Kerana mereka tahu, Tuhan hanya memuji hambanya yang mampu. Projek The End, tamat. Dan apabila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan
kau